Sekali saya nak share tentang Saidul Istighfar, iaitu penghulu segala istighfar. Kalau kita boleh menghafal Saidul Istighfar, penghulu segala istighfar, dia punya fadilah sangat besar. Siapa yang membaca Saidul Istighfar pada siang hari dan meninggal atau mati pada sebelum menjelang malam hari, dia ahli syurga. Dan siapa yang membaca dengan yakin pada malam hari dan meninggal sebelum siang hari, dia ahli syurga. Maksudnya tak sampai malam pun dia, walaupun dia meninggal, dia dah dikira ahli jannah. Betapa besarnya fadilat. Bunyi Saidul Istighfar ni dia panjang sikit tapi senang nak hafal. Banyak juga dekat YouTube, kalau tengok boleh hafal insyaAllah. Okay, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau lah Rabb aku. Ya Allah, engkau lah Tuhan aku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah. Khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa ma'dika mastata'tu. Dan aku dalam berada dalam atas perjanjianmu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Dan aku berlindung daripada kejahatan diriku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui segala nikmat-nikmatmu ke atasku. Wa abu'u bi dhambi. Dan aku juga mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfir li, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ampunkan aku, ya Allah, sebab tidak ada yang dapat mengampunkan aku selain daripada engkau. So keseluruhannya, kalau kita dengar balik Saidul Istighfar ni, dia macam kita merendahkan diri kita, kita mengaku nikmat-nikmat yang Allah bagi, kita mengaku dosa-dosa kita, kita meminta Allah protect daripada kejahatan diri kita sendiri. So sebelum menjelang subuh, ni lah waktu terbaik untuk kita perbanyakkan istighfar. Jadi siapa yang mana biasa istighfar pada waktu sahur, boleh gantikan dengan Saidul Istighfar ni insyaAllah. Jadi semoga bermanfaat dan kita boleh sama-sama amalkan.